Oke, selamat malam pemberani semua. Sini ada lagi satu mesin yang baru masuk. Ah, ini jarang-jarang lah masuk. Size yang jarang-jarang. Ini ialah Ryobi Adventure. Ryobi Adventure. Minta maaf. Ah, ini ialah Ryobi Eddy Dendo 100 High Power EX. Hah? High Power. Ini size 100 ni memang jarang masuk lah. Biasa masuk 101. Ah, untuk dia punya spek sama 101 sebenarnya sama, tapi dari komputer di sini ada lain sikit lah, ada beza sikit. Apa? Dia punya ketahanan untuk winding power dia tu, untuk tahan dia tu ada lama sikit. Sebab dia size lebih besar, tapi dia punya komponen semua sama, dari segi max drag, winding power sama, tapi dia punya tali masukkan jauh. Ini size sangat besar. Ha. Sangat besar nampak ni. Sangat besar. Okey. Yang ini okey, sebelum tu kita tiup dulu condition. Okey, kamu tiup dulu condition. Ha. Tali ini bagi percuma lah, saya tidak cek, nanti kalau kamu dapat kamu cek lah. Alright, tapi setting macam baru lagi lah. Memang berbaloi lah. Kalau masuk macam gini banyak, jimat jimat sudah duit kamu untuk beli braided. Sangat berbaloi, okey. Ini mesin DP winding speed 140 ah. 140. Max drag 20 kilo, max rewind power 30 kilo. Sangat cukup besar. Bulipok mega. Ah, yang dulu sebelum ni saya nampak size 101 pun boleh naik keratang berapa puluh kilo tu. Apa lagi kalau ni nah. Sangat cantik lah condition. Sangat cun. Ah, dia ada klam ah, satu kali datang. Okey. Alright, kita kasih try, kasih on. Kita tengok dulu. Jap ah. Oke. Okay. Oke, okay, yang ini. Oke, okay, kita cakap dulu dia masukkan tali lah. Untuk PE6, dia boleh masuk 1 km, 1 km. Bermaksud 1000 meter. Ha. Untuk PE8, dia boleh masuk dalam PE8 dalam 800 meter. Ha, 800 meter. PE10 boleh masuk 670 meter. Macam itulah. Ha, sangat berbaloi lah. Okey, tulisan pun sangat cantik. Terang lagi. Ha, kita try dulu. Ha, ini slow. Kita kasih high. Ha. Macam mana mau tahan. Mantap lah. Memang kuat, memang kuat. Okey, kita try dulu meter dia. Okey, kita try. Ha, ini 140 ha, kelajuan dia. Bagi saya rasa cukup laju lah sudah. Ha, 140. Macam DP kelajuan macam itu Mia High Power yang CX4 HP tu, yang kelabu tu, ha, macam gitu kelajuannya 140. Ha, ini memang seangkatan orang lah ni. Memang berbaloi lah. Tapi dari segi harga jangan risau lah. Ini lagi kira boleh bincang lagi lah, boleh bincang-bincang lagi. Ha. Okey, kita try dalam adik. Tulisan terang, meter pun jalan dengan baik. Ha, 20. Okey. Okey, kita jalan. Control speed naik sampai 10. Ha. Kasih lagi high. Ha, high. Mantap lah angus. Okey. Ryobi biasanya yang untuk Nina punya jenis memang 2 meter dia akan auto stop ah. 2 meter auto stop, tidak boleh set. Memang dalam kena program sudah. Alright. Jadi siapa yang berminat sama ini mesin? Ah, ini untuk button sintak. Ha. Ah, sintak baru jalan nih. Oh, macam tuh. Button untuk sintak kan sini sebelah sini. Button sintak ataupun kalau saya tidak silap, ah sini atas reset. Kerja apa? Kita kasih show, kita show. Ha, kita show. Ha, biasanya kalau macam kalau saya tidak silap atas 10 meter baru dia boleh set. Memory dip, ah memory dip tuh, set. Oke. Okay. 11. Ah, S. Nampak? S. Ah, save sudah. Oke. Okay. Untuk reset tekan ini nah. Ah, kosong. Alright. Settle. Kalau macam contoh lah putus lah kan, kita mau kasih reset jadi kosong, macam itulah. Oke. Okay. Siapa berminat sama ini Ryobi Eddy Dendo 100 High Power EX, boleh WhatsApp saya. Memang jarang-jarang masuk nih size 100 macam gini High Power. Memang berbaloi. Jangan kamu risau. Kalau setakat bilang 4, tidak 4, kamu boleh cari saya. Oke? Okay? Alright. Thank you pemberani. Thank you for support. Mesin kuat. Puas hati. Oh ya, yeah. Max drag
20 kilo, max rewind power 30 kilo. 2.3 gear ratio. Thank you.